Jika kita perlu bekerja bernama atas nama Bulan Putih, kita akan sampai berdua. Tapi kita dah decide, bila perjalanan itu solo, itu rezeki masing-masing. Untuk rekursi kita berdiri teguh, kita tidak membawa apa, wajah lain lah. Wajah lain dalam rekursi. Ya, kita tahu Ali is Ali Putih. Dan kat sini Ali, Ali rekursi. Saya cakap itu sebab apa, macam Ali sendiri, saya tak nampak apa, artis-artis yang lain lah yang orang cakap boleh. Sebab Ali ni satu saya suka, karakter dia senang duduk bersama kita. Sebab kalau contohlah saya pagi meeting dalam masa sejam, dia boleh datang. Itu je. So kita nampak kesusahannya kat situ. Dari sini mamak pula macam mana? Okey, saya daripada starting dengan mamak, memang kita dah bincang jika kita perlu bekerja bernama atas nama Bulan Putih, kita akan sampai berdua. Tapi kita dah decide, bila perjalanan itu solo, itu rezeki masing-masing. Tapi bila setahun kita asing, tiba-tiba diperlukan putih, kita akan back. Kita punya target sebenarnya bukan kita, kalau kita tengok pengusaha-pengusaha restoran apa semua, kebanyakan dia menggunakan ayam yang sejuk beku. Tapi kita nampak peluang ni daripada Malaysia sendiri. Kenapa rakyat Malaysia ataupun pengusaha di Malaysia tak mengeluarkan frozen food? Sebab kalau kita depend 100% kepada Thailand, terjadilah ayam kekurangan. Sebab kita, Thailand pun tengah kurang ayam sekarang ni. So, shortage dari segi chicken chop. Sebab kita pun facing benda sama bila kita order kat sana. Tapi yang paling penting saya nak tekankan dari segi kebersihan. Sebab apa, ada setengah-setengah kilang di Thailand, kita tak ambil produk dengan mereka sebab dari segi kebersihan kita lambat terus.